بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مصنف رحمه الله تعالى وعلى منفع في علومه في دارين أمين ورابعها dan yang keempatnya kita masih membicarakan sesuatu yang haram, ya. Orang yang wudunya batal, hamluhu membawa Al-Quran, haram hukumnya orang yang wudunya batal. Li'annahu a'zomu minal masi, karena bahwasannya membawa Al-Quran itu lebih, membawa mushaf itu lebih besar daripada menyentuh. Wa huwa haramun bil qiyasil awlawi, maka dia itu hukumnya haram berdasarkan qiyas awlawi. Awlawi itu yang lebih utama. Apalagi gitu. Masuk itu, menyentuh itu batal. Bagaimana kalau membawa, lebih batal lagi. Qala Nawawi, berkata oleh Imam Nawawi, sawa'un hamalahu bighilafi aw bighairi intaha. Berkata Imam Nawawi, sama saja dia bawa Al-Qur'an, dia bawa mushaf, bighilafi dengan bungkusannya, aw bighairi atau dengan selainnya. Dipakai bawa bungkusannya atau enggak? Intaha. Bawa Al-Quran begini aja nih, nggak boleh begini. Ya, kayak orang geli begini. Nggak boleh begini. Atau dengan tempatnya. Wa yajuzu, boleh hamlu hamilil mushafi. Boleh membawa orang yang membawa mushaf. Orang lagi pegang mushaf, kita batal, kita enggak punya wudu, kita gendong dia tuh, boleh. Walaupun kita enggak punya wudu. Wala yajri fihi tafsirul mata'i, dan tidak berjalan pada orang itu oleh mentafsirkan mata benda. Jadi itu enggak masuk kepada mata benda. Li'annahu la yu'addu amilan lil mushafi. Karena bahwasannya dia itu tidak dihitung orang yang membawa bagi mushaf. Enggak dihitung dia. Orang dia bawa, ya, orang yang membawa mushaf. Walau qasadahu fala ibrata biqasdi, dan jikalau dia bermaksud akan dia membawa mushaf, itu tidak dianggap dengan maksudnya. Dia gendong orang yang lagi pegang mushaf Al-Qur'an itu, ya. Dia niatin bawa Al-Qur'an, itu enggak dianggap. Walau hamala mushafan ma'a kitabin fi jildin wahidin fa hukmu hukmul mus'afi ma'al mata'i fi tafsiril mari bi nisbati lil amri. Walau hamala, jikalau membawa, iya, mushafan, akan mushaf. Nah, kemarin kita sudah pelajari tentang mushaf. Mushaf adalah sesuatu yang ditulis Al-Qur'an, mushaf. Untuk belajar tadrisnya di rosah. Jikalau dia membawa akan mushaf ma'a kitabin serta kitab,
Jadi di bawah dua, ada mushaf, ada kitab, fi jildin wa'idin, di satu kulit, satu tempat umpama terbuat dari kulit. Fa hukmuhu hukmul mushafi ma'al mata'i. Maka hukumnya hukum mushaf bersama mata benda itu. Fit tafsiril mari, pada perincian yang lalu udah kita kaji itu. Binisbatil amri, dengan melihat kepada membawa. Ya. Artinya apa? Ya, bergantung kepada niatnya. Niatin bawa mushaf, ya berarti bawa mushaf. Ya. Niatin enggak bawa mushaf, ya enggak bawa mushaf. Ammal massu fayahrumu masul jildil musamiti lil mushaf iduna ma'adahu. Ammal massu, adapun menyentuh, fayahrumu, maka hukumnya haram. Nyentuh, ya, begini nyentuh namanya. Fayahrumu masul jildil, maka haram oleh menyentuh kulit al musamiti yang membalut lil mushafi, bagi mushaf sampulnya, ya umpama Qur'annya ada sampulnya, kita pegang sampulnya haram. Duna ma adahu, selain apa yang selainnya, umpama ada sesuatu yang nyambung dalam Al-Qur'an ini, umpama ya apa di sini Nabi ngelewer kemarin, itu enggak apa-apa dipegang. Ya kan suka ada Al-Quran yang ada ininya tuh, ada benangnya, tandaannya panjang, nah, itu enggak apa-apa. Wa innama haruma masul jildil mushafi, dan anyasannya haram menyentuh kulit mushaf. Ma'a annahu ha'ilun, serta bahwasannya, padahal bahwasannya dia adalah penghalang, ya. Padahal dia penghalang, kok haram gitu, ya, menyentuh kulit mushaf. Ini kan kulit, ini kulit, ini kulit, ya, ini kulit kitabnya, ya ini gitu ya, Qur'annya ini umpama, mushafnya. Mushafnya ini kulitnya. Kenapa bisa haram begitu? Ya kan, ma'a annahu ha'ilun, ma'a halnis. Padahal dia itu adalah penghalang. Wal massu min wara'i la yu'assiru. Sedangkan menyentuh dari belakangnya itu tidak memberikan pengaruh. Tapi kok kenapa haram? Ya. Kemudian dianalogikan lagi, kama fi adami naqdil udhu'i bil masmi wa ra'i ha'ilin, sebagaimana pada tidak batal udhu dengan menyentuh dari belakang ha'il. Kalau ada orang perempuan, dia pakai baju, kita sentuh, sekalipun kita intishar, itu enggak batal. Kenapa pegang Al-Quran, apa, kulit Al-Quran tetap haram, gitu. Gitu, ya. Ini kan cuma penghalang. Namanya ini kan penghalang, pendinding ini. Penghalang. Sebagaimana pegang perempuan kalau dipakai baju itu enggak batal. Harusnya pegang Quran batal dong, haram dong. Tapi enggak. Tetap haram hukumnya walaupun pegang kulitnya, walaupun dia ha'il, penghalang. Ya. Kenapa begitu? Kenapa bisa haram? Ya, kita pegang kulit kulit mushaf. Kenapa haram? Li'anna hurmatal masihuna ta'zimun lil mushafi. Karena keharaman menyentuh di sini itu mengagungkan bagi Al-Qur'an. Itu alasannya. Ta'zimun lil mushafi, mengagungkan bagi Al-Qur'an.
Ya. Jadi kita betapa mengagungkannya. Ada orang ceramah, ya. Dia bilang, masa Al-Quran kitab suci mau dibaca uduk-uduk, gimana sih ini? Gimana sih? Astagfirullahaladzim. Dia nggak paham. Itu namanya ta'zimun lil mushaf. Kita mengagungkan Al-Quran, mengagungkan mushaf, memuliakan mushaf. Jangan dengerin yang begitu-begitu. Iya. Iya. Haruma min warai ailin mubalaghatan fihi. Maka haram ya dari belakang hail ya, penghalang karena ya bersangatan di dalamnya, di dalam menghormatinya, mengagungkannya. Wan naqdu fil wudu'i bil masni lima fihi min isarati syahwati. Batal pada wudu. Nah kalau wudu batal ya, batal pada wudu dengan menyentuh fihi padanya min isarati syahwati, menyentuh kulit laki perempuan itu daripada dapat membangkitkan syahwat al mafu di dzalika ma al haili, yang tidak diperdapati, enggak ada demikian itu serta penghalangnya. Enggak ada halangnya. Kalau perempuan nyentuh kulit sama kulit ya batal. Wala yajibu man usabiyin mumayyizin walau junuban. Tidak batal mencegah anak kecil yang tamyiz. Anak kecil yang tamyiz. Tamyiz itu umurnya 7 tahun, tamyiz. Belum balig. Walau junuban, sekalipun dia junub, udah keluar sperma umpama, ya namanya juga anak sekarang umpama, ya min hamli mushafihi, daripada membawa mushafnya, wa masihi, ya. Dan menyentuhnya, jadi tidak wajib mencegah, biarin aja tuh, walaupun tuh anak kecil udah junub, nggak apa-apa dia menyentuh mushaf. Ya, membawa mus'ab dan menyentuhnya li hajati ta'alumihi, karena hajat mengajarkannya. Umpama ya bocah kita mau ngaji, kita udah batal wudunya. Ya. Itu bocah umpama enggak punya wudu, suruh ambil aja enggak apa-apa. Qur'annya bawa kemari tuh, kebetin. Boleh. Buat ngaji. Ya. Buat ngaji, kalau buat pegang-pegangan nggak boleh. Al-Quran nih dipegang sama anak kecil, ya tamyiz. Dia nggak punya wudu, buat pegang-pegangan aja, buat main-mainan, haram. Nggak boleh, haram. Hukumnya haram. Artinya dosa. Siapa yang dosa? Babanya tuh yang ada di situ, atau emaknya yang ada di situ. Kok dosa? Kamu nggak apa-apa, biarin aja. Harusnya bilangin, nggak boleh. Wa masyakat istimrari mutatakhir, dan masyakatnya senantiasanya bersuci sulitnya. Namanya juga anak kecil. Wa mahallu zalika in kana lidirasati, lidirasati. Maka tempat demikian itu haram jika ada untuk belajar. Qala Syibra Malisi, berkata Imam Syibra Malisi, bi khilafi tamkinihi minas salati wa tawafi au nahwihima ma'al hadasi. Lain halnya ya, memberikan kuasanya ya, orang tua kepada anak tamyiz yang belum balig, ya, tamyiz dia enggak punya wudu. Ah. Minas salati daripada salat, hukumnya haram. Udah salat enggak apa-apa enggak pakai wudu, haram. Anak si kecil enggak apa-apa, haram. Enggak boleh. Walaupun masih kecil, tetap wajib wudu.
walaupun masih kecil. Udah tamyiz. Kalau belum tamyiz, belum. Kalau belum tamyiz, belum masuk. Belum masuk hukumnya. Lagi belum ngerti. Ini udah tamyiz. Ya. Tamyiz biasanya umurnya adalah 7 tahun biasanya itu. Walaupun belum masuk 7 tahun, 6 tahun udah tamyiz, masuk tamyiz. Kalau umur 3 tahun mah belum ngerti. Iya, 4 tahun belum ngerti. Ini kan kita suka anak kecil kita apa? Pegang-pegang Al-Qur'an itu ya. Ya, kita demen lucu dia pegang-pegang Quran, dia mau baca dia pegang. Enggak boleh itu, haram. Mesti punya wudu. Wa tawaf dan tawaf juga tawaf. Enggak pakai wudu hukumnya haram walaupun masih kecil. Anahuhima atas umpama keduanya, malah ada si bersama ada si inta. Wa yahrumu dan haram. Tamkinu ghairu mumayyizi, memberikan kuasa kepada yang bukan tamyiz. Haram juga nih. Yang bukan tamyiz, dia belum tamyiz. Berarti apa? Umurnya sekitar ya 4 tahun, 5 tahun, 3 tahun ke bawah terus ya min nahwi mushafin, daripada pegang mushaf. Enggak boleh. Jadi anak kecil kita biarkan dia pegang mushaf Al-Qur'an umurnya 2 tahun umpama 3 tahun enggak boleh, haram. Kenapa? Ini walau ba'du ayatin, sekalipun sebagian ayat. Kenapa? Lima fi minal ihanati, karena di dalamnya terdapat menghinakan. Apalagi bisa merobek-robek, anak kecil kan demen. Bret. Bret. Kita biarin aja dong. Haram, jangan dikasih. Wallahu a'lam bishawab.